Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Assalamualaikum. Dan para penonton sekalian, dilema anak sekolah, tak kisahlah sama ada umur 4 tahun ke 5 tahun ke darjah 1 ke tingkatan 1 ke apa saja, tapi mesti ada dilema yang biasa akan melanda ibu bapa. Antara contoh yang kita kongsikan di awal pagi tadi pun adalah mengenai dengan keperluan anak-anak, pembelian barang sekolah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada lagi isu-isu lain yang perlu, yang akan harus kita berikan perhatian. Jadi kita akan bincang bersama dengan Profesor Dr. Rozita Syari, pakar keluarga dan kasih sayang. Dan menariknya, kita juga akan buka talian untuk anda bertanyakan kepada penonton, kepada panel kita, iaitu talian kita adalah 03-2260-2412, 03-2260-2412. Jadi boleh tanyakan soalan atau memberikan pendapat anda kepada kami, insyaAllah. InsyaAllah, pasal anda pun dah tak sabar, mungkin ada nak berkongsi cerita pun boleh juga, insyaAllah. Jadi kita teruskanlah bersama dengan panel kita, Profesor Dr. Rozita Syari, ataupun dengan panggilan mesranya adalah Ibu Roz. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, Ibu sendiri ada tak yang tahun ni pertama kali nak masuk sekolah? Cucu Ibu. Cucu nak masuk jasa 1 ke? Cucu yang kedua. Nak masuk jasa 1? Masuk dia jasa 1. Okey, tapi itulah kan macam Fazi cakap, banyak dilema anak-anak naik sekolah ni, bukan sekadar yang pertama kali nak ke sekolah. Macam tadi isu nak beli keperluan barang sekolah itu pun dilema juga sebenarnya, betul. Kan. So banyak isu yang berkait. So apa dari segi dilema anak nak pergi sekolah ni, mukadimah yang Ibu Ros boleh sampaikan? Okey, apa yang sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada para penonton semua. Apa yang sering disuarakan oleh ibu bapa, satunya tentang pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah dan macam mana nak ubah rutin anak yang selalu tidur lambat bangun, dan sebagainya tu. Dan juga tentang masalah, kita kata pembelanjaan lah, masalah pembelanjaan. Dan ada juga yang risau dengan guru-guru kat sekolah, bolehkah mereka menangani anak-anak yang you know, kalau darjah satu tu tak kat rumah, biasa melompat sana melompat sini ke, kan. Jadi macam mana kat sekolah. Jadi adalah kerisauan yang demikian disuarakan oleh ibu bapa. Selain pada tu, rasanya perkara sikit kecil-kecil lah, mungkin nak hantar anak ke sekolah dan sebagainya, menguruskan masa kita, yang terutama ibu bapa yang bekerja, kan? Betul. Satu ibu terlupa tadi, menguruskan emosi anak balik sekolah. Selepas balik sekolah tu. Balik sekolah. Sebab pertukaran perangai itu ternyata sangat. Balik daripada sekolah tu jadi pemarah, jadi lebih demanding, kan? Jadi ada yang sampai senang nak kelahi dengan adik. Jadi sebabkan kenapa jadi demikian, kerana walaupun anak tu, kita kata terutama anak yang daripada tadika pergi ke sekolah, dia punya suasana tu berbeza. Jadi dia punya expectation bila dia kat tadika berlainan, bila dia pergi ke sekolah, dia punya ada perbezaan dari segi suasana sekolah. Jadi dia nak menyesuaikan diri dia dengan apa yang telah berlaku tu, adalah suatu yang berat sebenarnya untuk anak tu sebenarnya. Jadi kalau bagi ibu bapa yang bijak, dari sekarang dah bayangkan. Dan akan lagi senang kalau dia dah ada abang dan kakak, ataupun sebelum masa hari orientasi tu dia dah pergi. Jadi dia dah tahu lebih kurang. Tapi dalam masa yang sama, the first one week tu adalah masa yang sangat, kita kata, sensitif untuk anak tu, kerana dia nak mula dunia baru. Yalah, nak mengadaptasi pada perubahan ini menimbulkan stres juga kadang-kadang, sebab di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Pasti dah melalui lah, kan, anak dah masuk sekolah rendah, kan? Alhamdulillah. Yang sulung tu? Darjah 2. Darjah 2 dah. Depan darjah 2 lah. Depan darjah 2. So, Fazi pun kerisauan yang Ibu Ros sebutkan tadi tu melalui lah, nak pilih sekolah satu. Tapi sebab macam anak saya, dia dah bersosialisasi waktu 4 tahun pun, dia dah biasa berkawan apa semua. Jadi dia seronok nak pergi tu. Pilihan sekolah tadi memang buat survey lah. Saya survey sebab saya tengok banyak isu lah, antaranya saya tengok dari segi logistik dekatnya dan sebagainya. Yang kedua, konten apa ni, dari segi pengisian ataupun silibusnya lah, sebab saya hantar kepada Mahat Hafiz Sains. Anak saya, okay, macam Ibu, macam contoh dari segi sudut, saya rasa antara isu juga adalah isu pemilihan sekolah, kan. Sama ada swasta ataupun sekolah kerajaan. Kemudian ialah bidang pula, saya rasa ini pun penting juga, terutama sekali tingkatan 3 dah masuk ke tempat ni, dah dapat result pemilihan aliran dan sebagainya. So apa peranan ibu bapa yang boleh dimainkan kat situ? Dan dia berbeza, setiap umur tu berbeza. Soalan tu luas, kan. Jadi
untuk macam dejah satu apa semua tu, apa yang perlu ditengokkan adalah mungkin dari segi jarak supaya tak letih sangat. Itu satu perkara yang kita nampak remeh tapi sebenarnya berat bagi anak. Kerana satu jam nak sampai sekolah tu satu perkara yang penat juga. Betul. Dia mungkin. Yang kedua adalah kemesraan guru-guru di sekolah. Sangat penting untuk anak yang baru masuk alam baru, alam sekolah. Namun kalau dah masuk tingkatan tu dia berbeza sikit. Kita nak kena tengok disiplin sekolah. Kita nak kena tengok budaya sekolah, budaya kepimpinan guru-guru di sekolah, dan apa nama kepimpinan pengetua di sekolah, dan juga cara sekolah itu mengendalikan disiplin sangat penting. Kerana pada usia demikian disiplin adalah sangat-sangat penting. Kawan-kawan kan, peer pressure pada usia apa namanya 12 tahun ke atas, peer pressure sangat-sangat memberi kesan pada anak. Itulah masanya ibu bapa kata tak nak dengar dah cakap mak bapa, nak dengar cakap kawan. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa yang nak faham akan perkembangan seorang individu, dia memang macam tu. Kita tak boleh nak elakkan dia memang akan lebih tertekan dengan peer dia. Jadi kawan-kawan dia. Jadi dengan demikian kita pastikan dia berada di dalam circle yang selamat. Kawan-kawan yang mempunyai nilai yang sama, memantingkan pembelajaran, mementingkan kejayaan. Jadi kita tak ada masalah sangat di situ. Jadi that's why it is important, pentingnya untuk kita tengok sekolah tu adakah dia memberatkan disiplin, dan disiplin itu adakah ianya membangunkan ataupun ianya meruntuhkan semangat anak. Baik, Ibu, saya terfikir gini, kalau saya boleh tanyakan soalan ini, sebab yalah, bila ibu bapa macam contoh kan, memang ibu sebut tadi, memang kawan-kawan sangat penting, dia memang peranan membentuk anak. Jadi sebagai ibu bapa, macam mana kita nak mendekati anak-anak dalam keadaan sebegini kan, supaya dia tidak semakin menjauh dengan kita kan, ataupun dia tak memberontak, tak memberontak dan sebagainya. Pendekatan yang terbaik dia pada usia usia remaja ni, kita mesti lebih lagi mahu mendengar pendapat mereka. Jangan kita terus memberi hukuman. Oh, jangan buat ni, jangan itu. Jangan berkawan dengan ni, jangan berkawan dalam itu. Dalam bentuk arahan dan sebagainya. Tapi itulah ibu selalu cakap. Kita bila anak kita 6 tahun, kita dah bersedia untuk menghadapi anak kita 12 tahun. Okay. Jadi kita dah kena tahu. Jadi kita dah seeding. Cerita kan mesti ada seeding kan. Jadi itu sebabnya apa nama cerita-cerita yang bagus dia akan, bila dia nak memamparkan sesuatu perkara yang berat, dia akan seeding daripada awal lagi. Begitulah juga dalam lebih hidup kita ya. Nak memastikan anak-anak memilih kawan-kawan yang baik dan sebagainya. Kita dah dari kecil lagi kita dah seeding. Kita dah seeding value. Bukan nak seeding kata oh, jangan kawan yang tu, jangan kawan ini. Tapi kita seeding tentang nilai. Nilai macam mana yang akan membawa kejayaannya. Bila dia buat sesuatu yang bagus, kita panggil debrief, dalam bahasa Inggeris panggil debrief, maksudnya kita berbincang balik apa yang dia rasa kan. Bila kawan dia tolong dia, apa yang dia rasa. Jadi dengan cara demikian dia akan lama-lama tahu menilai seseorang kawan yang dia nak berkawan. Itulah penting kan, ibu bapa pun kena faham juga mana perancangan tu dah kena lebih awal lagi daripada anak tu dari kecil lagi kan. Betul. Masya-Allah, mana early childhood education is very important bila mereka dekat dewasa. Mereka dewasa, kita tak boleh kontrol dia. Kita tak boleh tetapkan apa dia nak. Kita tak boleh buat pemilihan untuk dia. Sebab itu dah di tahap yang remaja, mereka akan buat pemilihan sendiri. Betul tak kan? Tapi ibu bapa yang bijak, dia dah seeding dari awal. Betul. Jadi anak remaja tu ingat dia yang pilih. Tapi sebenarnya ibu bapa tu mempunyai cara untuk guide daripada awal. Katanya sekarang orang guna coaching. Early coaching. Coaching. Anak tu tak akan salah pilih. Sebab pemilihan kawan, persekitaran itu sangat penting. Itulah yang mempengaruhi kan, terutamanya remaja. Betul. Saya pun risau kan, walaupun anak baru nak masuk 4 tahun. Baguslah, risau sekarang itu bagus. Petanda yang baik lah kan. Okey, kepada penonton sekalian, kalau ada soalan dan sebagainya, boleh tanyakan terus kepada Ibu Ros. Boleh hubungi talian seperti yang kita wawarkan tadi di 03-2260-2412. Saya sebut dia pun dah terus bunyi. Okey, dari segi tadi Fazil disebutkan, aliran. Bila masuk tingkatan 3 nak naik ke tingkatan 4 kan, anak-anak kena milih. Dan ini adalah orang kata pemilihan kejaya pertama mereka, pemilihan besar dalam hidup ni. Jadi kena buat ni kan. Jadi macam mana kan, kalau saya teringat balik, saya pun confused dulu. Nak sains ke, nak account ke, nak apa lagi satu yang bahasa tu, aliran sastra. Itu tak apa lagi, saya jumpa Ibu Ros. Saya jumpa ada pelajar, mak ayah dia sudah jadi doktor, mak sudah jadi engineer, nenek sudah jadi cikgu, nak ikut siapa? Jadi macam mana sebenarnya? Jadi sebenarnya
tengah anak tu dari awal kita dah nampak tendensi dia. Ya, kita ada seven multiple intelligences, tujuh kepintaran. Kan tujuh, sebenarnya lapan. Mengikut Profesor Howard Gardner daripada University of Harvard. Yang mana dia menunjukkan apa nama, lapan kepintaran ni. Dan kepintaran di sekolah ni banyak menggunakan visual spatial dan mathematical logical intelligence. Kurang dari segi body kinesthetic, kurang dari segi musical rhythmic. Setengah anak tu memang dilahirkan seni lah. Dari kecil kita dah nampak dah. Yang kuat merajuk, kuat menangis tu, seni lah tu. Jiwanya halus. Walaupun dia lelaki, kita tengok macam asyik-asyik nak menangis kan. Mampakkan komplain. Apalah ni, sikit pun. Itu pertanda nah, anak tu sangat seni. Kreatif lah tu. Sangat seni sebenarnya. Dan sebenarnya ilmu. Sensitif kan, dia very sensitif. Suka peluk dan sebagainya. Yes. Dan kalau sebenarnya, kalau kita ilmu dia tidak dikompartmen, dipisah-pisahkan. Ianya amat kita kata berkait sebenarnya. Jadi pada usia form nak masuk tingkatan satu, lepas tingkatan tiga kan, maksudnya selepas mereka ambil PT3 tu kan, dia kena ambil aliran. Jadi kita tengok kecenderungan dia. Kecenderungan dia mungkin dia lebih kepada sains, ataupun lebih kepada sastra. Setengah tu memang ibu sendiri pernah buat silap tau. Anak sulung ibu yang pertama. Anak sulung memanglah pertama. Anak sulung ibu tu dia sangat-sangat bijak dari segi word sastra ni. Memang gifted. Kalau dia mengajar masa dia sekolah lagi, dia dah mengajar tuition tau. Kalau dia mengajar sejarah tu, budak boleh nganga dan boleh faham daripada D boleh naik A tau. Sebab dia sangat gifted. Namun pada ketika itu sebabkan kekurangan ilmu, ibu dan suami ibu paksa dia ambil sains sebab keputusan perbiasaan dia memang cukup untuk sains. Namun bila dia masuk form 4, dia struggle. Baik ibu, kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Kita ada Muhammad Daud Muhammad Nur daripada Pulau Pinang berada di talian. Nak kongsi sikit pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Mano, apa khabar? Ya, Muhammad Daud dari Pulau Pinang. Baik. Khabar baik, sihat, walafiat. Bagaimana cuaca di Kuala Lumpur? Okey, silakan. Okey, saya sikit kongsi pengalaman mengenai dengan cucu saya ni. Yang berusia 7 tahun darjah 1 lah. Kemudian ceritanya dia orang kata ada kala dia tak mahu pergi ke sekolah. Dia tak mahu pergi sekolah. Jadi kita pilih pujuk dia tak mahu beritahu lah. Dia tak mahu, susah lah, memang sukar untuk ke sekolah dah, pukul dan macam-macam lah semua. Jadi ada pendapat mengatakan dia ni kena ilmu hantu atau apa macam-macam lah. Jadi berdasarkan pengalaman saya ni tak percaya dengan ilmu halus begini. Jadi saya bawa dia ke sekolah lah. Jadi berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan guru di sekolah itu, terutamanya pengetuanya tu, dia telah memujuk. Bagaimana cara dia memujuk tu terpulang pada dia lah. Tapi akhirnya dia dapat tahu puncanya kerana dia ni tak mahu menjadi ketua darjah. Jadi apa berlaku sekolah tak tahulah kan. Tetapi dia akhirnya mendedahkan yang dia tidak mahu menjadi ketua darjah. Jadi berasas tindakan kebijaksanaan cikgu tu, dia orang kata melucutkan jawatan sebagai ketua darjah tu bagi orang lain. Dia seterusnya dia orang kata rajin ke sekolah dan jadi pelajar pintar pula. Jadi ini satu pengalaman yang bagus bagi saya. Yang kalaulah saya percaya kalau kena ilmu hitam lah apa semua tu, tentulah suka tak selesai masalah ni. Jadi saya nak orang kata beri pendapat lah kepada orang ramai tu. Kita boleh berbincang dengan cikgu dan cikgu yang bijak mungkin dapat menyelesaikan masalah-masalah yang anak-anak ni yang tidak mahu ke sekolah. Baik. Selain daripada orang kata ada orang kata kes-kes buli dan sebagainya lah. Baik. Itu saja pengalaman yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, satu perkongsian yang cukup baik. Yang mana saya boleh ambil dekat situ, saya ada kesimpulannya adalah hubungan ibu bapa, dengan penjaga guru, dengan guru-guru di sekolah. Kadang-kadang dia melepaskan anak-anak tanpa ada silaturahim antara ibu bapa, penjaga dengan anak-anak. Jadi apa komen ibu Ruth? Sememangnya bila kita bekerjasama, sebenarnya memang sinergi itu sangat penting sebenarnya. Sinergi di antara ibu bapa dan guru sangat penting. Dan bila kita ingat apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang kita nak tolong tu, maka senang untuk kita bekerjasama. Jadi di sini memerlukan kita kata spiritual intelligence yang tinggi, di mana kita membuat sesuatu tu lebih daripada diri kita, bukan kepentingan diri kita sahaja. Jadi itu yang bila dengar tu tadi, itu menunjukkan seorang
seorang guru yang memang minat, memang dia punya passion adalah untuk membina seseorang diri, anak tu menjadi individu yang berjaya. Dan anak ni memang kadang-kadang budak jasa satu, dia memang ada banyak benda-benda tanggapan dia yang kita kadang-kadang pelik kan, macam dia setengah orang nak jadi ketua berebut kan, setengah orang tak nak. Jadi dia sebabkan boleh bercakap tu, alhamdulillah, dengan cara dia mendekati anak tu, dengar apa yang lama-lama dapat tahu yang sebenarnya. Dan bila kita dapat tahu, kata Allah, ini je kesebabnya. Namun bagi anak tu besar sangat, mungkin dia dah besar, nanti dia tengok balik dia ketawa sendirilah. Kan, tapi pada ketika itu mungkin ada sesuatu yang menakutkan dia, insyaAllah, yang menyebabkan dia rasa jadi ketua darjah tu satu benda yang berat, tanggungjawab yang sangat besar. Tak petah lagi kalau nak berdepan dengan orang yang budak-budak yang lebih besar badan daripada dia contohnya. Mungkin ada satu yang gamam yang kita panggil, dan jadi acknowledging, mengiktirafkan perasaan hati dia itu akan membantu dia itu. Lepas tu dia ceria. Dia ceria sebab dia rasa orang dengar. Didengari. Didengari dan dihormati perasaan dia itu. That is key. Maksudnya ibu bapa jangan pandang rendah apa saja isu yang berlaku pada anak-anak kan. Sebab mungkin bagi kita kecil, sebab yalah, bagi budak itu terlalu besar sebenarnya yang harus dipikul. Okey, kita nak berehat seketika, dan anda para penonton sekalian, kalau nak telefon boleh bersedia pegang telefon. Boleh dah selepas ini. Tenang-tenang dulu, kita rehat seketika. Kembali selepas ini. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Pastinya kita akan berbincang tentang dilema anak-anak pergi sekolah. Dan sementara berehat tadi, Fadi sempat cakap. Sembang. Saya daripada sempat sembang walaupun dalam 2-3 minit tu kan. Yeah. Fadi ialah orang berpengalaman dah hantar anak pergi sekolah. Dia kata saya daripada persediaan fizikal anak-anak. Cerita pasal beg sekolah lah, baju sekolah. Persediaan emosi penting ya, Fazli. Macam mana tu, Fazli? Menguruskan. Tak, sebab emosi ni dia akan menentukan keseronokan anak-anak tu tadi. Kalau anak kita tanya anak tu okey ke tak okey pada hari pertama pergi sekolah. Tapi saya bukan panel nak cakap. Ini orang yang berpengalaman. Jadi pada pengalaman itu kita bawa ke Ibu Ros. Sebab anak-anak cukup cerita kan. Ya, sebenarnya persediaan emosi itu sangat penting. Untuk kita kata ianya bukan untuk dilakukan nak seminggu ke saja. Tapi bukan lepas anak tu balik sekolah yang hari pertama tu saja. Persediaan perlu dilakukan as is this now. Sekarang ni ataupun 2 minggu yang lepas, to get them excited untuk orang pergi sekolah. Dan juga bukan sahaja nak cerita benda best saja kat sekolah, tapi juga benda yang kadang-kadangnya dia tahu dia akan menghadapinya. Contohnya siap homework kan, contohnya ada kawan yang ambil je barang. Sebab setengah tu utamanya jas satu, dia belum pandai lagi menilai. Dia ingat barang kawan dia barang dia yang bawa balik, eraser lah. Pencil. Mak pada first day tu dah cantik, dah semua dah lengkap dalam pencil case kan. Tengok-tengok tak ada. Balik-balik dah hari ke pertama dah kurang. Hari kedua seminggu tengok dah tak ada dah. Dan anak ni pun tak reti nak bercakap macam mana. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang, kita ingat cuma anak dah satu je. Tak, anak masuk tingkatan pun sama juga. Kena dia juga kita lakukan persediaan untuk tengoklah mereka. Sebab dia orang tak sukalah pula kita tengok pencil case dia. Ataupun ni. Namun kita nampak, kalau nampak keresahan sikit kan, maksudnya ada sesuatu lah kat harus sekolah. Kita tanyalah. Kita tanya ataupun kita sembang-sembang sikit. Kadang-kadang mereka tak akan bercerita, tak macho lah cerita kat mak dengan ayah kan. Namun kalau pertalian tu sangat erat, dia orang tak ada masalah nak cerita. Maksudnya kalau anak tetap cerita pada kita, satu kerisauan pada kita sebenarnya. Okey, ibu. Kita ada pemanggil sekarang, iaitu Puan Rusiah daripada Klang yang telah pun berada di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Ya. Baik Puan, silakan dengan perkongsian ataupun soalan. Saya nak tahu bagaimana dengan sikap seorang guru atau guru-guru yang tak suka murid-murid mengadu. Ada murid yang dibuli, kadang-kadang mereka buang pensel, diambil pensel pemaris, dipatahkan, dicubit tanpa sebab lah. Kalau budak ni mungkin budak yang senyap, ya, dia tak pandai mengadu. Jadi apabila bila derakan mengadu kepada guru, guru tu akan jawab, saya tak mahu, saya tak suka nak murid mengadu ni. Jangan dengar murid. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bagaimana seharusnya? Bukankah seharusnya guru tu selidik dan nasihat anak-anak yang suka buli rakan-rakan tu? Dan perkara kedua, mengapa adanya guru yang bersikap begitu dan tak suka aduan daripada murid? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Okay. Ini berat ni. Berat. Nak tarik rambut daripada tepung ni. Okey. Terima kasih di atas soalan tu. Sebenarnya memang kita kata perkara macam ni ada berlaku. Kita ni manusia kan, banyaklah kita kata kelemahan. Ada yang kurang di sini, lebih di sana. Dan bukan profession guru saja, perguruan je, profession mana-mana pun. Kerana semua profession ni ada manusia. Manusia ni berbagai ragam perangai dan akhlaknya. Jadi kalau ada guru yang demikian, mungkin bagi dia, dia ada satu keadaan di mana budak-budak asyik mengadu. Kalau bila kadang budak masih kecil, mereka kadang, cikgu dia ambil saya punya pensel apa semua kan. Kadang-kadang ia menyebabkan seorang guru tu akan jadi rasa tertekan juga. Dalam masa yang sama, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, dia akan melihat keadaan ini. Jadi sekiranya ada guru yang demikian, cara yang terbaik, kalau misalnya terlalu banyaklah dia, anak kita dah selalu sangat dah kena buli dan sebagainya, kita datang berjumpa dengan cara yang baik. Mungkin guru tak perasan sebab dia pun nak kawal dalam 40 orang setengah tu kan. Betul. Namun jas satu, saya ibu rasa sekarang ni dia ada seorang lagi cikgu dalam kelas tu. Selain pada guru utama, dia ada guru yang kedua dalam kelas tu kan, kalau ibu tak silap lah. Okey, itu yang maksudnya mungkin dia terlepas pandang. Dan mungkin di situlah perlunya pertalian, as we say just now, sinergi, kerjasama. Apa yang penting, kerjasama ya. Jadi saya sambut. Sambut. Dah tahu dah mesti. Jadi cubalah berunding dengan cikgu tu dan bukan saja meminta dia, tapi tawarkan sesuatu cadangan. Sebab kita ni kadang-kadang kita tahulah itu adalah profession dia dan dia mahu bertanggungjawab dengan baiknya. Dalam masa yang sama sebagai manusia, dia mungkin terlepas pandang, mungkin kekurangan, mungkin cara dia cakap dengan anak tu mungkin kurang kena. Jadi kita sebagai ibu bapa boleh datang dan bagi feedback. Dalam masa yang sama, ibu juga menggalakkan guru-guru yang sangat dihormati, yang bertanggungjawab, untuk dengar jugalah kalau ada ibu bapa datang. Sebab bukan apa, bila mereka hantar anak, terutamanya anak jas satu, mereka lepaskan pada guru-guru dengan perasaan yang kadang-kadang terisau, berdebar. Jadi namun bila guru tu mengambil tanggungjawab tu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesedaran dan sebagainya, dengan penuh rasa bahawa it's okay, anak you selamat dengan saya. Jadi ini akan menjadikan satu pahala yang berpanjangan lah, ibu rasa. Seorang memberikan guru memberikan kelegaan kepada ibu bapa. Kelegaan kepada ibu bapa. Dan ibu bapa banyak berdoa untuk guru-guru yang telah mengajar anak kita. Betul. Kerana bukan senang mereka. Ialah selain pada kita memang sayang anak kita, orang lain yang dapat sayang anak kita tu satu nikmat sebenarnya. Alhamdulillah, ibu pernah juga datang ke sekolah, tegur cikgu sebab apa. Namun cikgu tu rasa happy sebab cara kita kata, minta tolongnya cikgu. Hari ini berlaku, saya sebenarnya tak ada dalam kelas, macam mana saya nak tolong. Dalam masa yang sama, kalau apa, saya akan nasihat anak saya macam ni. Jadi alhamdulillah pertalian ibu dengan cikgu kat sekolah, masa anak-anak ibu membesar kat sekolah ya, sekolah rendah utamanya, alhamdulillah. Ada jugalah episod-episod yang mana salah sangka dan sebagainya, dapat diselesaikan dengan baik. So tak, I'm talking from experience sayang, bukan bercakap dari segi teori. Dah lalui dah benda ni, dah bercakap dengan guru-guru. Ada yang pernah, ada satu ketika tu tersalah faham bila sebab ibu tuliskan surat, dia tersalah faham satu ayat. I went to see the teacher, ucapkan terima kasih pada cikgu tu dulu dan minta maaf. Lama-lama jadi kawan, jadi kamcing. Jadi dia pula lah yang kemudiannya beritahu dengan kita, anti extra concern lah dengan anak ibu. Jadi ini kita kata budi bicara kita, jangan sedih sangat. La tahzan orang kata, bercakaplah sikit. Okey, dan banyak berdoa, banyak berdoa, kerana hati seseorang individu itu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu, kita ada seorang lagi pemanggil. Kita ada Encik Helmi di talian sekarang ini daripada Rombau, Nogori 9. Assalamualaikum Encik Helmi. Waalaikumsalam. Silakan Encik Helmi dengan mungkin soalan ataupun pandangan. Nak sempat tanya pula. Ya, silakan. Apa, macam mana puan, korang kata dulu orang kata beranak seorang mengajar ramai kan? Sekarang ni beranak seorang menengok je ramai. Macam mana pandangan puan? Macam mana tu? Boleh ulang balik Cik Elmi? Macam mana tadi? Tak apa-apa dengar. Kurang jelas. Orang kata, beranak seorang mengajar ramai. Aha. Tapi zaman sekarang banyak berubah. Beranak seorang menengok je ramai. Beranak seorang, 5 orang punya perangai. Yalah. Macam tu kan?
Bagaimana pandangan tuan? Dalam seorang tu maksudnya ada banyak, ada banyak perangai lah. Ya. Ah, okey. Okay. Ah, okey, sebabnya di antara perkara ibu pun terus jawab ya. Okey. Terima kasih soalan tu sebenarnya. Sangat-sangat nak memahami soalan tu sebab bahasanya sangat indah. Bahasa sastra ya. Jadi seseorang tu sebenarnya banyak perangai dia. Kita macam kita ni macam diamond. Diamond ni banyak facet, banyak muka ya. Jadi mungkin di depan kita dia berbeza sikit kerana ada sesuatu sesuatu kita panggil tanggapan dia, dan dia dah tak nak kena berkelakuan sesuatu cara, dia dah ada satu kefahaman mengenai kita, jadi pergi ke tempat lain-lain pula. Dan kita kena ingat bahawa dunia dia juga banyak lebih banyak rangsangan, lebih banyak lagi cara-cara yang dia, cara-cara berkelakuan yang dia tengok daripada TV lah, iPad lah, dan sekolah lah, banyak lagi. Jadi apa namanya, sebenarnya kita mendekatinya dan memahamikan dia dalam apa pun jenis perangai yang dia ada, kita tentu nampak satu perangai yang memang adalah dia. Macam contohnya, dia marah ke adik dia, dia marah sangat pada adik dia dan suka buli adik dia, tapi sebenarnya dalam diri dia itu sebenarnya kasih. Sayang. Dia nak adik dia, dia nak perhatian yang sama diberi pada adik dia contohnya. Atau dikurangkan marah kepada dia kerana adik dia buat salah contohnya. Namun dalam hati dia tu dia tetap menyayangi adik dia. Betul. Tapi dia nak tunjukkan sesuatu supaya kita, ada mesej sesuatu yang kita nak kena dapat dan faham apa sebenar tujuan perbuatan dia. Okey, dalam neurosemantic NLP, Fazli pun belajar dengan NLP. Di sebalik sesuatu perbuatan, baik atau buruk, ada niat yang positif kepada orang yang melakukannya. Yeah. Jadi contohnya anak yang menipu, anak yang menipu usia 8 tahun, dia kenapa dia menipu tu adalah perbuatan yang negatif, perbuatan yang tak sepatutnya. Tapi ada niat yang positif untuk diri dia supaya dia tak kena pukul. Itu niat positif pada diri dia. Jadi kita nak kena tengok apa sebab dia buat benda tu. Apakah sebenarnya kita kata kelebihan yang dia akan dapat bila dia lakukan perbuatan tu. Dengan mengetahui keadaan itu, kita ubat di situ. Jadi maksudnya, oh jadi tadi cakap bohong dengan mama sebab sayangnya sebenarnya takut mama pukul lah. Ini ibu buat tau masa anak-anak kecil. Kalau cakap bohong dan mama, mak, zaman tu mak, mak tahu nanti pukulan dendanya lagi kuat. Tapi kalau buat silap, cakap betul, dendanya akan dikurangkan atau tak kena denda langsung. Strategi. Strategi dia. Ya, jadi dia cakaplah awal-awal lagi dia cakap. Tadi dia buat ni baju terkotor, kenapa semua okey? Mari kita basuh baju. Contoh je. Jadi dengan anak tak perlu berbohong. Dan ini kita nampak perbezaan anak seorang tapi pelbagai perangai. Dan insya-Allah ianya membantu tuan tadi yang bertanya. Thank you so much lah. Terima kasih pada soalan. Bila itu, anak pergi sekolah ni bukan anak je kena belajar. Kita pun kena belajar juga. Kita belajar karakter anak-anak tadi. Proses pembelajaran kita ni berterusan sampai akhir hayat kita sebenarnya sebagai anak tu membesar. Betul lah. Kalau dah masuk masa kat rumah, kita dia je. Lebih-lebihnya ada adik dia. Tapi bila dah masuk alam persekolahan, dia tengok orang ni, dia tengok orang tu, dia tengok belajar orang ni, sepak orang tu, oh boleh sepak punya. You know, oh boleh cakap benda macam ni. Dia pun balik dia cuba. Bila dia cuba tu, masa itulah point itulah kita nak betulkan dengan tidak marah, dengan tidak betulkan dengan tenang dan sabar. Dan kita bagi pada dia penjelasan. Kalau tiga kali buat baru hukum. Okey, ibu, kita ada lagi satu pemanggil. Insya-Allah lagi seorang pemanggil daripada Melaka pula. Masya-Allah, Cik Ta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Ta, silakan, ada persoalan atau ingin berkongsi? Kita macam nak cakaplah macam sekarang budak sekarang pergi sekolah. Macam mak bapak ni kalau cikgu marah lah, kata cikgu marah kan. Lepas tu cik, anak tu balik sekolah mengadu dengan mak. Mak bapak ni datang marah cikgu. Macam saya, anak saya pun cikgu. Tapi memanglah anak saya, dia tegas, mengajar tegas. Tapi anak saya tak pernah lagi jatuh cikgu, mak bapak datang marah lah. Tapi saya tak suka, saya pun dulu anak saya sekolah, saya membesarkan dia seorang kan. Alhamdulillah sampai anak saya berjaya. Kita ni tak boleh sokong anak.
Dulu kita pergi balik sekolah, kalau kita mengadu dengan mak, mesti mak marah kita balik kan. Tapi sejak sekarang tak ada. Mak bapak tu kalau si anak-anak cakap, dia tokoh satu patut, dia pula pergi marah cikgu. Bagikan saya tengok lah. Maksudnya untuk budak siapa ada pun hajar saya tengok lah. Kita bukan kata nak sokong anak, nak sokong cikgu. Tapi memang sekarang budak-budak ni kan macam hajar. Saya tengok pun, pandang kalau kita pergi sekolah, kita pandang perangai anak-anak ni. Dan saya pergi sekolah, tengok cucu sekolah, saya cakap, ya Allah, saya cakap macam ni budak sekarang pergi sekolah. Tak sama macam kita tahun tahun 70-an sekolah kan. Tentulah saya tengok dah. Baik. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cik Tan. Assalamualaikum. Itulah dia, memang berbeza. Zaman berubah. Dulu 20th century. Sekarang 21st century. Saya ingat dulu pernah kena denda kan. Jalan itik zaman sekolah tu. Balik ngadu kena marah lagi. Berbeza kan. Jadi macam mana pendekatan berbanding dulu dengan sekarang? Nak tabar pula ibu nak menjawab terima kasih kepada puan yang memberikan pendapat tu, dan ibu sangat menghargai pendapat sedemikian. Dalam masa yang sama kita kena faham juga both side. Bila anak kita mengadu, zaman dulu kita rasa okey kalau mak dengan ayah lagi marah. Jadi kita pendam dan kita ni. Dalam zaman sekarang ni kita perlu mendekati anak tu. Kalau dia mengadu, kita ni yang kena timbangkan. Kita kena timbangkan dan influence anak tu. Contohnya kalau guru dia memukul dia, jadi kita bertanya apa sebab guru tu pukul. Apa salah dia di situ? Apakah yang dia telah buat? Jadi kalau memang guru tu memang kerja dia memukul dan memang katalah sama ada ini wujud atau tak, katalah guru tu memang ada masalah rumah tangga di rumah dan terbawa dekat sekolah. Kalau anak tak boleh mengadu dengan kita dan kita bila anak cuba terus mengadu kita terus marah, dari mana kita nak dapat membantu cikgu tu dan membantu anak kita? Jadi kita dengar dulu, dan sekiranya perlu memberi teguran pada guru tu, datang dengan cara baik. Datang dengan cara berbincang, bukan datang nak serang cikgu. Bukan sebab datang menyalahkan. Menyalahkan sebab kita kena ingat anak kita ada perspektif dia. Dia nampak macam tu. Tapi miskin bukan semua, bukan anak tu menipu, tak. Dia macam ni, kalau kita manusia ni, kita nampak depan kita tau. Kita tak nampak 360 tau. Apatah lagi benda yang berlaku sebelum tu. Jadi bila anak tu datang mengadu pada kita, itu perspektif dia. Jadi kita dengar perspektif dia dan kemudian kita tengok kalau nampak kesalahan itu dengan padalah dia. Dia tak siap homework contohnya. Dia bermain mengacau kawan contohnya. Jadi tugas kita untuk memberikan pada dia, untuk meluaskan perspektif dia dan nyatakan di mana kesilapan dia dan macam mana dia nak betulkan. Tetapi sekiranya cikgu tu memang dari situ kita nampak, oh ini memang ada satu kesilapan ni. Apa kita buat? Kita pergi tanya dengan cikgu tu dengan cara baik, bukan dengan cara menyerang. Kerana dari situlah kita kata, kita kena ingat siapa yang kita nak tolong kat situ. Anak ni. Dan siapa anak tu yang kita nak besarkan dia menjadi manusia bertanggungjawab, individu yang mengambil tanggungjawab pada diri dia dan tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita terus pergi pada cikgu tu, maksudnya kita meletakkan tanggungjawab ownership anak itu adalah pada cikgu tu. Maka anak tu sampai bila tidak akan dapat menjadi individu yang kita kata berdaya tinggi, boleh membantu, boleh memimpin dengan maksudnya baik. Maksudnya anak akan melihat apa kesalahan yang dia buat sebagai satu benda yang baik, benda yang betul. Benda yang betul ataupun dia akan, apa yang salah adalah orang lain. Adalah orang lain. Dan bila dia jadi pemimpin, dia akan membawa, kata dia karakter jadi bukanlah pemimpin macam mana. Maksudnya bila dia masuk ke pekerjaan, dia akan menyalahkan orang lain. Dia tidak akan ambil ownership bertanggungjawapan itu pada diri dia. Jadi itu yang penting. Mungkin cikgu tu mungkin tersilap hari itu. Jadi dia yang ibu kata, ibu pergi ke sekolah, ibu pergi bercakap dengan cikgu-cikgu. Dan ibu memikirkan cikgu tu bila kita bercakap, dia adalah manusia juga. Sebagaimana ibu suka cikgu tu bercakap dengan ibu, macam itulah ibu akan bercakap dengan cikgu tu. Jadi begitu, kita sinergi kan. Kita bekerjasama dengan para guru di sekolah. Dan dalam masa yang sama, jangan tak dengar langsung. Jangan, dulu kita rasa okey. Kalau kita mengadu dengan mak ayah terpukul. Kita rasa itu satu budaya yang patut ni kita teruskan. Dalam masa yang sama, cuba ingat betul-betul. Kerana bila anak tu tertekan perasaan dia pergi berkawan dengan orang-orang yang tertekan perasaan juga. Itu lagi teruk lah.
impaknya. Itulah masalah dia. Kena tahu semangat tu ibu cakap. Maknanya itu nampak gaya kena tambah lagi satu blok nampak gaya ni. Maknanya di situ kan dia kena, kita kena tahu apa secret weapon dia kan. Kalau dulu-dulu secret weaponnya rotan. Memang berkesan. Sekarang secret weaponnya bukan rotan lagi ya. Communication dah berubah. Coaching. Coaching. Baik ibu, sebagai terakhir. Saya rasa ramai para penonton kita yang memang nak dapatkan maklumat lebih lanjut, nak follow IG ibu dan sebagainya. Sila jemput ya. Sila dah jemput lagi. Jemput ke Facebook ibu. Facebook ibu. Ibu Rose, R-O-S-E. Ibu Rose dash message-nya kasih. Okay. Ataupun URL dia www.facebook.com/family guru. Family tu aja F-A-M-I-L-Y. Aja orang putih. Ibu ulang. www.facebook.com/family guru. Dan insyaAllah tahun 2017 ni apa nama Irma dengan Fazli, insyaAllah ibu nak buat parenting program ni almost every month. Insyaallah. Saya rasa memerlukan program tersebut. Baru je habis pun 24 hari bulan. Masya-Allah. Kenapa lah kita tak tahu? Lah, ya. Terlepas lagi tu. Terlepas lagi tu. Tak apa. Insyaallah ada lagi pada masa akan datang. Jadi kita cakap terima kasih kepada Ibu Rose atas perkongsian yang sangat bermakna sebenarnya. Dan saya yakin tadi pun kita dah nak habis ni pun orang call lagi. Maksudnya insyaAllah tak dapat call boleh terus ke Family Guru Facebook. Ibu Rose message-nya kasih. Ibu Rose message-nya kasih. Kalau tak jumpa tu baru pergi pada URL tu. InsyaAllah nanti kita bubuh kat dalam page Assalamualaikum. Kita akan letakkan untuk anda. Terima kasih. Okey, berehat dahulu. Kembalinya nanti selepas ini kita ada satu perkongsian berkaitan dengan kebaikan Segmen Suai Assalamualaikum. Ya, betul. Selepas ini.